Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah zikir yang mana zikir ini diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Karena timbangan pahalanya begitu berat di bumi ini. Zikir apakah yang berat timbangannya itu? Namun sebelum itu, saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Sahabat beriman, zikir yang dimaksud adalah membaca kalimat zikir La ilaha illallah. Zikir ini adalah kalimat tauhid. Mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu keistimewaan zikir ini. Zikir ini merupakan harga surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia berkata La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari itu, di setiap kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, apalagi selesai melaksanakan sholat subuh, wajib hukumnya untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Karena jaminan Allah bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat kelak nanti akan masuk surga. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas hati, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Zaid bin Arqam pun bertanya kembali tentang makna ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ikhlas itu ialah yang mencegah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Hadis riwayat Tabrani. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membaca zikir ini minimal 100 kali dalam sehari. Bukan hanya rezeki, derajat, kekayaan, harta yang melimpah yang Allah janjikan kepada kita, namun di akhirat nanti surga tempat kita untuk bernaung di sana. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang Anda alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua.
Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
محمد رسول الله.